Kawan yang terakhir sebelum kita akan berhenti seketika, berehat seketika untuk sesi solat Jumaat. Kita akan sambung kembali pada jam 3 petang untuk perlawanan grouping seterusnya. Perlawanan yang terakhir ini daripada Grup C, di mana KV Kanga bertemu KV Seri Iskandar. KV Kanga yang dibawa oleh jurulatih Coach Atlin dan sangat Adin Zaini. Coach ini adalah Adin Zaini yang sangat berpengalaman dalam sukan rugby dalam tanah air di negara kita ini, memberikan gameplay plan-plan yang terbaik untuk KV Kanga. Itulah dia. Scrum KV Seri Iskandar mengatur selangan di hujung padang. Offload untuk rakan sepasukan. Cari lorong kosong. Jaya dijatuhkan. Bola kepada winger pasukan melakukan larian di hujung padang ini. Pemain jersey nombor 17 sangat laju bijak mencari lorong kosong. Tertipu player KV Kanga. Jersey nombor 7 ini. Jaya KV Seri Iskandar mendapatkan try yang pertama. Dan terus menyempurnakan conversion. Memberikan mata, 7 mata kepada KV Seri Iskandar. Try yang pertama. Mula dimulakan oleh KV Seri Iskandar. Kawalan hampir-hampir saja dapat mengambil bola tersebut, tapi jaya di-defend oleh KV Kanga. Advantage untuk KV Seri Iskandar. Melakukan serangan lagi, sikit lagi, dan itu dia. Mereka berjaya mendapatkan try. Try yang kedua. Kesilapan daripada KV Kanga tadi. Penguasaan bola, pengawalan bola yang kurang kemas, mendapatkan knock-on dan berjaya dicuri oleh KV Seri Iskandar. Memberikan try yang kedua di hujung padang. Adakah conversion ini akan berjaya masuk? Conversion yang tidak berjaya disempurnakan, mengekalkan kedudukan terkini 12-12-0. Banyak hujan telah pun berhenti di bumi bertempat ini. Kembali terang saya kira. 12-0 ketika ini. Kawalan bola untuk Kanga. Tiba dia. Penalti untuk KV Kanga. Not releasing kata referee. Kanga memulakan serangan. Dan itulah dia. Ditolak kembali. Saya kira tadi hentakan kena kepala tadi, saya kira hantuk kepala pemain tersebut. Harapkan tidak berlaku kecederaan apa-apa. KV Seri Iskandar terus melakukan serangan ke hujung padang, dan itulah dia memanfaatkan peluang dengan kelebihan satu pemain. Try yang ketiga. Thank you.
Bila dia kecederaan untuk pemain Kevin Kanga ini. Punca daripada pemain yang mencuba melakukan rempuhan, tapi saya kira injury di kepala, saya kira. Harapkan tidak ada sebarang cedera yang serius berlaku kepada pemain yang angkat keluar oleh stretcher, oleh medic team. Referee menunjukkan syarat good to go. Sepak mula dimulakan. Permainan Moskil minit yang kelima di separuh masa yang pertama. KB Sri Iskandar terus menerus mengasak melakukan serangan. Tekan nampaknya KB Kanga ketika ini. Masih lagi tidak dapat mencari peluang dan ruang menembusi line 50 pasukan KB Sri Iskandar. Half time. Itulah dia, separuh masa telah pun tamat. Separuh masa pertama, kedudukan terkini Sri Iskandar 19, KB Kanga 0. Kita kembali untuk separuh masa yang kedua sedikit nanti. Kita rehat seketika. Kembali kita untuk separuh masa yang kedua. Sri Iskandar 19, KB Kanga 0. Penguasaan masih lagi kepada KB Sri Iskandar. Amat yakin permainan yang tunjukkan. Dan itulah dia, tergolek dua orang. Memulakan sampai lima orang untuk menghentikan pemain ini. Berjaya menghasilkan try on the post. Mata yang kena pumpat untuk Sri Iskandar. Conversion pula terkena tiang. Alamak, tidak berjaya memberikan dua mata tambahan untuk pasukan. Itu dia, KB Sri Iskandar kekal 24-0, selesa mendahului 4 try di hadapan. Sempat tak kena untuk KB Kanga ketika ini. Boleh kita lihat agak tertekan. Berjaya diambil semula oleh KB Sri Iskandar. Kembali mengatur serangan. Asakan demi asakan dia lakukan kepada KB Kanga. Lepas pemain ini berjaya nombor 10. Lepas lagi dari itu dia, support telah pun tiba. Berjaya dapatkan bola dan itulah dia, try yang kelima. Try yang kelima mudah disempurnakan oleh KB Sri Iskandar. Hasil permainan daripada Version yang tidak berjaya disempurnakan. Mata ketika ini 29-12-0.
Masuki minit yang kedua di separuh masa yang kedua. Selesa Kevin Sri Iskandar. Kevin Sri Iskandar menunjukkan pemain-pemain yang sangat, saya rasa sangat bagus. Pemainnya yakin asakan melakukan tekanan-tekanan kepada Kevin Kanga sehingga Kevin Kanga tidak mampu membuat apa-apa. Kevin Kanga perlu mencari solusi, perlu mencari jawapan untuk mengejar, untuk merapatkan jurang pada Seri Iskandar. Line out untuk Kevin Kanga, tapi balingan yang tidak straight saya kira. Sekali lagi line out untuk Kevin Kanga. Jaya dimenangi oleh Kevin Kanga, tapi not straight. Sekali lagi scrum diberikan kepada Sri Iskandar. Akan tertekan saya kira Kevin Kanga ketika ini. Jalan sampai 29-0. Scrum untuk Sri Iskandar. Kepada Sri Iskandar Bintep kembali lagi melakukan asakan kepada pasukan Kevin Kanga. Memasuki minit-minit terakhir di separuh masa yang kedua ini, melebarkan permainan di hujung kanan padang. Melakukan larian pemain jersey nombor 6 ini, lepas dua orang pemain, lepas tiga orang, lepas, dan itu dia berjaya. Adakah berjaya try tersebut? Kaki keluar belakang. Kaki dia keluar belakang. Tidak berjaya try tersebut kerana kaki yang telah keluar daripada kawasan permainan. Itulah dia, Kevin Sri Iskandar menang 29-0 kepada Kevin Kanga. Itulah dia, tamat sudah kita punya perlawanan untuk pagi ini. Kita akan break seketika untuk